lagi di vlog Indo di Latin. Kemarin-kemarin sibuk, jadi sekarang baru coba vlog lagi yuk. Sekarang kita lagi mau ke city lagi nih. Mau ini apa? Anak-anak mau presentasi kelas musik mereka. Jadi kita lagi jalan ke city. Ya itu lihat, kasih lihat tuh Jasmita danaunya. Jalanan tolnya nih suka banget ditutup-tutup begini tuh, lihat orang lagi driving tiba-tiba kita harus reducing speed because you know they are closing on the one side and then we have to go to other side. Lihat ini dia lagi bikin-bikin semua. Pasti kalau misalnya setiap kali kita lewat ke daerah tol, biasanya once in a week itu pasti ada jalan, pasti ada satu site yang dia lagi dibetulin. Dia terus maintain ini jalan. Ini masih mending cuma lurus saja. Kadang kita lewati itu jalannya udah kayak cacing berkelok-kelok gitu, tuh mesti hati-hati banget. Di tol kan, dan itu ada polisi ya yang sebelah sana tuh ya. Kalau di tol maksimum speed itu 110, tapi kadang-kadang saya kalau malam saya lebih dari 110. Kalau misalnya siang-siang gini agak hati-hati karena suka polisi banyak ngumpet. Kadang-kadang pernah apa namanya, kayak kapan ya, kayaknya 2 minggu lalu kalau gak salah, aku keenakan gitu ya, pas sadar, oh my god, di depan gue ada polisi, speed gue tuh gak salah udah boleh 135, cepet-cepet ngerem, aduh, udah pasrah banget, soalnya udah tinggal dikit banget sama polisi. Dia kan ngukur speednya kan dari jauh gitu kan, pakai kayak alat gitu kan. Aduh, untungnya itu polisi pas udah nyampe, maksudnya udah aku deket sama posisi si polisi, ternyata mereka lagi posisinya tuh lagi gak ngecekin speed. Jadi mereka kayak mau masuk ke dalam mobil karena waktu itu udah mulai kayak hujan gitu. Syukur banget, kok gak, gue udah kenal lagi tuh penalti pasti. Ya, ini jalanannya enak ya. Ini kenapa dikasih lihat muka mama terus sih, Jess? Kasih lihat jalannya kenapa? Bangun tidur nih, enak, hampir sejam dia tidur siang di mobil. Awas mobil. Kita udah masuk ke dalam city. Sekarang kita mau ke daerah yang namanya, hati-hati guys, kita tahu tuh dia itu apa namanya. Kita udah mau masuk ke daerah yang namanya Balboa. Ini daerah sini nih, daerah Balboa tuh daerah yang paling kerennya deh ya, center. Apartemen yang di sini mahal banget. Waktu zaman dulu, waktu pertama kali saya datang ke sini tahun 2000 berapa ya? 2005. Dulu masih murah. Ya, cuma kita nggak beli ya. Sayang. Sekarang udah mahal sekali nih daerah Balboa nih. Ini mobil kok begini? Skile. Pas here, see Martin selesai. It's like this, then we cannot turn now. Iha, holy holy, oh no, show them the Balboa side. This is Avenida Balboa. Menuju jam 5 sore. Macet.
Jadi istilahnya ini kayak Sudirmannya di, kalau di Jakarta udah kayak di Jalan Sudirman atau Tamrin. Lihat itu view-nya tuh kan. Itu gedung-gedung tinggi, kantor, apartemen yang view-nya langsung ke laut. Si itu yacht semua lagi parking. Bisa di zoom aja, Jess. Ya, kita taman. Mereka bisa olahraga. Tuh lagi pada main basket tuh. Ada yang main basket nggak? Lagi pada main basket. Nah, semua taman nih, orang pada bisa duduk-duduk. Tuh, kelihatan nggak? Kemana? Di zoom kali aja, nggak kelihatan itu. Not scratch and drink my jogging sambil lihat-lihat laut. Kalau lagi surut yang ada lautnya. And had a fresh breeze. Cuaca cakep. Ada dogi lagi jalan tuh. Ada yang lagi olahraga tuh, bobo anjing jalan-jalan. Tuh ada senyum lagi jogging. Tuh lihat kan senyum lagi jogging di kanan. Nanti bisa parkir mobil di sini. Abis parkirnya di sini, terus nanti jalan olahraga keliling ini tuh. Ke ujung sana, dekat pasar ikan. Mama ini kasih lihat itu dia mau bikin mau sunset one sunset blue.
Ish, old. We are in Ramada Hotel. Ramada Utara Pasifika. Okay, we are here. Our room is 60. Here. Yes, 03. Oh, in the corner. Why it looks dark? I have to change the position of the auto. Hey, señor, ¿por qué tú no abres la puerta? See, that is Multi Plaza. Can you see that? You see the Chuck E. Cheese? That is the best mall in Panama City. That's the ocean. Now let's go to the room. I want to drink my cappuccino. We go to Cotoa. Hola, room. Mini bar. We reserve this 2 queen bed for us. That is CJ's school. Oh, that's why it's so traffic, because there is expo in CJ school. Can you see that ocean? Okay, let's go. We have to buy coffee and kids if you want to eat something. After that, I have to make your homework. Green color. Last time, which color we got, Niños? Green. This is for coffee. This is one of our favorite hotel in Panama City, because they give a good breakfast. Where's the light? Where's the card, Arya? You need to keep the card. Yeah, Horace. I always love to bath here with the hot cold and nice. It's just simple, but okay, it's comfortable bed. That's the most important one. Comfortable bed to sleep.
Chatico rapidito, cuatro preguntas nos quedan. Venga, saludos. Lo que sí hay que decirlo es que todos los finales están increíbles. Vamos a aprovechar este grupo mientras para ir afinando con la guitarra, que obviamente por luz y eso, siempre queda una afinadita ahí entre la vuelta, como que un poco, eso es. Un poco más adelante. This is our presentation, Didi, and Ariel, and Mama. Sekarang kita mau ke mana? Kita mau ke toko balon, mau beli balon. Ini kita kasih semua. Thank you.